Ada apa, Pak? Ada kecelakaan depan kita. Sepertinya kita harus menolong mereka. Benar, Mas? Ayo. Ayo. Gua enggak butuh pertolongan lo. Dengar semua. Ini perampokan. Cepat, serahkan barang-barang kalian. Cepat. Tunggu. Kalian tidak usah menyerahkan harta benda kalian. Biarkan aku yang menjadi gantinya. Siapa lo? Jangan sok pahlawan lo ya. Ini akan bagus kembali kalau sudah dicat. Ayo. Coba Mama bayangkan. Di tengah ini akan kita bangun ruang utama. Dan tepat di tengah sini akan kita pasang lampu kristal yang megah. Nah, ayo Ma, ke sini. Nah, di sini kita bangun ruang keluarga kita. Dan arahnya menghadap ke utara. Pemandangannya pasti bagus sekali. Bagaimana, Ma? Pa. Coba Papa lihat. Siapa itu, Pa? Mama tenang saja ya. Papa. Ma? Tunggu dulu, Pa. Jangan-jangan. Sudah, dia bukan residivis kok. Tenang saja. Dek, maaf,
Saya tidak tahu kalau tempat ini ada penghuninya. Ah, gak apa-apa kok. Kamu gak apa-apa? Dek. Ma, sepertinya kita harus menolongnya, Ma. Ayo kita bawa pulang. Ayo. Lepasin papa saya! Ayo! Lepasin! Papa! Hei, sini kamu! Kenapa sini? Jangan sakitin papa saya! Hei, sini! Diam! Lepasin! Diam! Papa! Papa! Lepasin papa saya! Dengar baik-baik, Abang Matiar. Kalau dalam waktu satu bulan, kamu tidak bisa melunasi semua hutang-hutangmu, maka semua galerimu akan aku sita. Mengerti kamu? Hei! Iya, saya mengerti. Bagus. Ingat, satu bulan. Papa! Pergi kalian! Pergi! Kalian benar-benar keterlaluan! Kalian minta darat! Pergi! Laura, sudahlah. Ini semua kesalahan Papa. Papa sudah memakai uangnya. Papa kenapa diam saja? Papa kenapa gak bilang sama Laura, Pa? Kenapa? Laura, sekali lagi Papa minta maaf. Papa! Aku harus cari akal. Aku harus cari jalan keluar untuk menghancurkannya. Iya. Kamar siapa ini? Rumah siapa ini? Kenapa tiba-tiba aku ada di sini? Sudah bangun. Kamu pasti ingat, kami menemukan kamu di sebuah bangunan tua milik kami. Dan waktu itu kamu pingsan. Oh ya, nama kamu siapa ya? Rangga, Tante. Oh. Rangga? Wah, bagus juga nama kamu. Oh ya, kalau boleh saya tahu, dari mana asalmu? Oh. Mereka tidak boleh tahu asal-usulku. Dek, kamu gak apa-apa? Enggak, Om. Saya juga tidak tahu asal-usul saya dari mana. Kalau kamu mau, kamu boleh kok tinggal di sini. Bukan begitu, Ma? Iya dong, tinggal selamanya juga gak apa-apa. Kalau Om dan Tante tidak keberatan, baik, saya akan tinggal di sini. Ya sudah kalau begitu, Tante sudah masakin makanan buat kamu. Sekarang kita makan, oke? Iya. Yuk. Iya, yuk. Tolong katakan, Pa, kenapa Papa ngelarang aku untuk pergi ke Mama Brenda? Brenda itu seorang peramal. Apa yang akan kamu dapatkan dari seorang peramal? Dengan mengetahui bunyi ramalan, kita akan tahu apa yang akan terjadi, Pa. Laura, dengar. Hanya Tuhan yang maha tahu, yang tahu apa yang akan terjadi. Ingat itu. Walaupun Papa ngelarang aku akan tetap ke Mama Brenda. Laura, Laura. Tunggu, Laura. Benar-benar anak keras kepala. Jawabannya sederhana. Perusahaan Papa kamu akan tetap disita jika kamu tidak menemukan jalan keluarnya. Maksud Mama Brenda? Uang. Hanya dengan suntikan modallah perusahaan papa kamu bisa melunasi hutang-hutangnya. Lalu bagaimana papa saya menggunakan suntikan modal kalau perusahaannya tidak produktif? Itulah kuncinya. Mama bisa menolong kami bagaimana caranya biar kami punya uang. Kalau kamu ingin tahu kemana kamu bisa menemukan orang pintar yang bisa memberimu jalan keluar, sebentar. Iya. Inilah alamatnya. Kimanggali.
Kalung ini akan membuat kamu seperti bunglon. Kamu akan menjadi gadis seribu wajah. Dengan merubah-rubah penampilan, maka kamu akan bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan, termasuk merampok atau mencuri uang. Pegang erat-erat bandul hitam ini, lalu katakan apa yang kamu inginkan. Kamu akan berubah menjadi apa yang kamu inginkan. Iya, Ki, saya mengerti. Tapi ingat, sekali kamu memakai kalung ini, jangan coba-coba untuk melepasnya. Baik, Ki, akan saya ingat pesan-pesan Aki. Kalau begitu, saya permisi dulu. Iya. Saatnya aku akan membuktikan kebenarannya. Aku akan berubah menjadi papa. Ya. Berubah menjadi harimau. Ya. Kini saatnya aku akan mencari uang. Ya. Aku akan cari uang yang banyak dan aku akan jadi orang terkaya di wilayah kota kecil ini. Ya, aku tahu. Kenan Senaji. Aku akan mengambil semua uang Kenan. Kenan Senaji, tunggu tanggal mainnya. Senaji, Pak, Papa. Ada apa? Ada Kenan Senaji, Pak. Mau apa lagi dia kesini? Mama tenang, biar Papa aja. Oh, sudah mau ke kantor rupanya. Iya, benar. Tapi kalau untuk Kenan Senaji masih ada waktu, kan? Apa tidak lebih baik kita bicara di kantor saja? Kalau di kantor nanti semakin formal. Jadi aku pikir kita bicara di sini saja karena ini kan masalah keluarga. Tetapi kalau masalah ini ada hubungannya dengan Puri, saya tetap tidak akan menjualnya kepada siapapun juga. Termasuk saya? Iya. Walaupun aku membayarnya 2 kali lipat. Saya tetap tidak akan menjualnya kepada siapapun juga. Berarti kau menantangku, Rustam? Tenang. Kau menantangku? Sudah berkali-kali aku katakan. Hanya aku yang berhak membeli dan menguasai aset apapun yang ada di kota ini. Hanya aku. Lepaskan suamiku. Diam kamu, jangan ikut campur. Jadi Rustam,
Kamu harus bisa memenuhi apa yang menjadi permintaanku. Kau ingin selamat, jadi jangan main-main denganku. Turunkan pistol itu. Siapa kamu? Om tidak usah tahu siapa saya. Tapi kalau Om menyakiti keluarga beliau, Om akan berhadapan dengan saya. Baik, aku akan pergi. Tunggu. Ambil kembali pistol ini. Jangan ditinggal lagi. Mangga, apa yang kamu lakukan sehingga orang itu merasakan kesakitan seperti itu? Saya tidak melakukan apa-apa, Om. Tapi... Ya, halo? Iya, iya, saya akan meluncur ke sana. Iya, baik. Ayo, Ma, Rangga, ayo. Iya. Jangan lupa, ya. Iya. Pak, Om sama Tante kok lama banget sih? Bentar lagi juga datang, Laura. Nah, itu dia. Pak, yang sama Om dan Tante itu siapa, Pak? Papa juga nggak tahu. Papa baru melihat. Besam, apa kabar? Baik, Kak. Oh ya, kenalin ini Rangga, ini Om Labam Bahtiar. Ayo, Rangga. Labam Bahtiar. Rangga, Om. Oh ya, Rangga. Kenalkan, ini anak Om, Laura. Ayo. Laura. Rangga. Kalian ngobrol di sana ya. Papa mau bicara serius di sini. Iya, Pak. Sana. Ayo, mari, Rangga. Ya. Permisi, Om, Tante. Ya. Oh ya, kenapa kita harus ketemu di sini? Ya, karena ini tempat yang paling aman, Rus. Apa masih ada hubungannya dengan Kenan Senaji? Ya, karena dia telah mengultimatum saya, Rus. Kalau dalam sebulan saya tidak bisa membayarnya, maka galeri saya akan diambil alih. Ya, saya sudah dengar. Dia banyak menyita galeri di sekitar sini. Rus, kamu tahu sendiri kan? Saya tidak mungkin membayar hutang sebanyak itu. Apalagi dalam bulan yang serba susah ini. Iya, saya mengerti masalah itu. Dan dia juga mau menyita puri yang sudah saya beli. Tapi jangan khawatir. Saya akan usahakan pinjamin kamu uang. Tapi kamu jangan terlalu berharap, ya? Ayo, silakan. Ya. Kalau Om Rustam dan Tante tidak bisa membantu, ya apa salahnya kalau aku mencari jalan keluar untuk bantu Papa? Ternyata Kenan Senaji itu lintah darat ya. Juga ya? Silakan. Makasih, Mbak. Mbak. Kamu tahu nggak? Banyak pabrik-pabrik yang bangkrut dan diambil alihnya. Dan kalau ini akan terjadi, pabrik Papa yang kelima yang akan disita. Keterlaluan. Tapi ingat, kamu jangan bilang-bilang, jangan sampai Tante dan Om Rusan tahu kalau aku akan cari jalan keluar untuk membantu Papa. Apa maksud kamu? Ya, membayar uang yang Papa hutangi. Aku nggak mengerti apa yang kamu bicarakan. Saya tunggu di meja saya, ya. Baik, Pak. Saya harus lengkap. Jadi, Pak Kenan? Harus sabar menunggu ya. Iya. Apa kabar, Pak? Oh, iya, baik, baik, baik. Apa, Pak, yang bisa saya bantu? Saya ingin menutup semua rekening saya. Kenapa begitu, Pak? Kenapa? Ada yang melarang saya menutup rekening saya? Tidak, tidak, tidak. Tidak ada yang melarang, Pak. Tapi ada masalah apa kok tiba-tiba Bapak mau menutup semua rekening Bapak tanpa alasan? Sudah, Pak. Bapak jangan banyak bicara. Saya ingin menutup semua rekening saya dan saya ingin uangnya sekarang tunai. Iya, siap. Kami akan membantu semua. Tunggu sebentar ya, Pak. Silakan Pak Kenan tanda tangan di sini. Oh. Ini, Pak. Oke, tunggu sebentar ya, Pak.
Benar-benar luar biasa. Orang yang merampok bank itu pasti punya topeng yang mirip dengan wajahku. Tapi untuk apa? Kenapa dia harus merampok dengan menyamar menjadi aku? Maaf juragan, mungkin itu hanya akan merusak nama baik juragan. Ya. Tapi siapa kira-kira yang berani merusak nama baikku? Hah? Ya, bisa siapa saja juragan. Juragan punya banyak saingan, berarti punya banyak musuh juragan. Tidak salah lagi. Labam Bahtiar. Bos, sepertinya di dalam tidak ada orang, bos. Kenan Senaji. Jadikan aku papa. Juragan? Silakan. Apa kabar, Labam? Kabar baik, Juragan. Berarti kamu sudah punya uang untuk membayar hutang-hutangmu? Tidak. Aku harus bilang belum punya uang. Bisa curiga dia nanti kalau tiba-tiba aku bilang aku punya uang untuk membayarnya. Hey, kenapa kamu diam saja? Maaf juragan, saya belum punya uang. Juragan, saya dengar merampok bank ya? Merampok? Kamu percaya saya merampok? Pada saat perampokan itu terjadi, saya bahkan bersama-sama dengan Kapolres di sebuah peresmian penggilingan padi saya. Lalu saya merampok bank. Celaka. Dia punya alibi kuat kalau bukan dia perampoknya. Kenapa? Hah? Ada yang membuatmu kaget? Tidak juragan. Kalau begitu begini saja. Seingat saya, kamu punya seorang putri yang cantik. Tapi sudah beberapa kali saya kesini. Saya bahkan belum pernah ketemu dengannya. Kamu sembunyikan di mana dia? Baik, kamu boleh ketemu denganku. Tapi jangan kaget. Kalau di pertemuan kita nanti, aku akan merubah diriku menjadi harimau dan akan kubunuh kamu. Hei, kenapa kamu bengong? Maaf juragan. Juragan memanggil saya? Yang saya tanya itu anak kamu, bukan kamu. Oh ya. Maksud saya anak saya Laura, kan? Tepat sekali. Siapa tahu dia bisa membayar hutang-hutang kamu. Maaf, juragan. Kalau begitu, saya akan tanyakan dulu pada anak saya, Laura. Bagus kalau begitu. Saya tunggu secepatnya. Ingat. Ayo. Hati-hati, juragan. Kamu boleh berpikir kalau kamu bisa menghancurkanku. Tapi jangan kaget kalau akhirnya aku yang akan menghancurkanmu. Ada apa, Om? Kenapa kalian sengaja datang ke sini ya? Padahal belum waktunya. Memangnya kenapa, Om? Gak apa-apa, ayo kita masuk.
Iya. Celaka. Om Rustam dan Rangga kesini. Jadikan aku papa. Halo, Om. Apa kabar? Om, apa aku gak salah dengar? Maksud saya, apa kabar, Rustam? Kamu masih gugup. Masih grogi dengan kedatangan Kenan Senaji. Bukankah pinjamanmu belum jatuh tempo? Belum. Tapi gak apa-apa. Ayo, Rus. Maaf, Om. Ini uang, Om. Wah, uang ini asli. Lumayan banyak. Coba lihat. Iya. Ini memang uang Om Rangga. Om sudah cari kemana-mana. Untung kamu yang temukan. Kalau orang lain, nggak tahulah. Terima kasih ya. Iya. Wah, Labam, sepertinya kau tidak butuh uang lagi. Rus, kenapa kamu bilang begitu? Itu, bukankah di tas itu isinya uang? Wah, banyak juga. Hebat kamu. Rus, itu memang tas uang. Tapi di tas ini bukan semuanya uang, Rus. Rus, kenapa kamu tiba-tiba kesini? Kebetulan aku lewat sini. Aku melihat mobil Kenan. Makanya aku sehingga takut terjadi sesuatu padamu. Rus, kamu tahu kan? Kalau memang terjadi sesuatu padaku, aku bisa mengatasinya sendiri. Begini, Rus. Aku ini ada urusan sebentar. Dan toko akan ditutup. Gak apa-apa kan? Oh ya, gak apa-apa. Aku pergi pulang. Ayo, Rangga. Iya, oh, mari. Ayo, silakan. Oh ya, Om. Saya titip salam buat Laura. Kenapa, Om? Oh, enggak. Ya, udah. Nanti Om sampaikan. Iya, Om. Curiga melihat aku mempunyai gepokan uang. Pikir bagaimana pelakunya itu bisa mengambil kunci dari kantong papa, Ma? Tapi mana mungkin ada seseorang yang bisa mirip sama papa? Berarti manusia bunglon itu benar-benar ada, Ma? Mana ada sih orang yang bisa berubah-ubah kayak gitu? Bisa, Ma. Yang pertama mungkin saja dia itu ngilmu. Atau dipinjamin semacam ajimat yang membuat dia bisa berubah jadi orang lain, Ma. Berarti raksasa hijau itu benar-benar ada dong, Pa? Ya, bisa jadi ada. Halo? Iya benar, saya sendiri. Di luar kota? Ah, iya Pak. Terima kasih informasinya, Pak. Ma, mobilnya sudah diketemukan di luar kota. Syukurlah, Mama Pak. Mama panggil Jajak, ya? Oh, iya. Apa jadinya kalau sampai mereka tahu? Kalau aku manusia raksasa hijau itu. Mudah-mudahan tidak terjadi di hadapan mereka. Mereka. Kenapa sih aku jadi ragu mengerahkan mobil yang aku setir karena Rangga? Apa jadinya? Kalau mereka melihat aku membawa uang ini, pasti dia akan laporkan aku ke polisi. Lalu, kalau mereka tahu kalau papa meninggal itu karena aku, aduh gimana ya? Siapa ya? Jangan-jangan polisi. Aduh gimana nih? Aduh.
berjaga-jaga, aku berubah menjadi papa. Maaf, siapa ya? Permisi Om, saya Tiara. Saya kesini mau mencari Rangga. Rangga? Iya Om. Ini fotonya Om. Menurut beberapa orang yang saya tanya, katanya Rangga pernah kesini ya Om. Iya, ini Rangga. Tidak salah lagi. Tapi siapa cewek cantik ini? Saudara atau pacarnya? Aku harus tahu. Bagaimana Om? Rangga pernah kesini kan Om? Iya. Rangga memang pernah kesini. Tapi nanti dulu. Adik ini siapanya Rangga ya? Saya kekasihnya Rangga Om. Bagus. Aku bisa memanfaatkan cewek ini untuk menghancurkan Rangga dan Om Rustam. Aku harus mengorek keterangan sedalam-dalamnya dulu. Maaf Om. Om tahu Rangga di mana? Oh iya, saya bisa saja mempertemukan kamu dengan dia. Tapi sekarang Rangga tinggal bersama teman baik Om. Nggak ada salahnya kan kalau kamu cerita sedikit tentang Rangga? Oh boleh, boleh Om. Kalau begitu silakan. Iya. Benar Pak, mobil ini ada di batas kota Pak. Polisi bilang, ya seperti yang dikatakannya Pak. Ada yang melihat siapa yang membawa mobil ini? Ada Pak. Siapa? Dia bilang, bapaklah yang menaruh mobil ini di sana Pak. Tuh kan Ma, aneh. Ada orang mirip Papa. Nah sudahlah, ayo Ma masuk. Terlalu polos, Tiara. Kenapa? Kaget? Aku Laura. Aku juga mencintai Rangga. Maka dari itu, aku terpaksa harus membunuhnya. Jangan salahkan aku kalau aku akan menjadi kamu, Tiara. Jadikan aku Tiara. Jangan berisik. Aku akan menemui Rangga dengan kecantikan dan kemolekanmu. Dah. Acaranya bagus-bagus sih, Ma. Iya, Pak. Lucu-lucu lagi. Maaf, Juragan. Saya mengganggu. Oh ya, ada apa? Ada tamu untuk Mas Rangga, Juragan. Kamu? Iya mas, namanya Non Tiara. Tiara? Apa tidak salah? Enggak mas, ada di luar sekarang. Rangga? Iya tante. Memangnya kamu kenal? Saya memang memiliki teman dekat. Tapi tidak mungkin Tiara tahu saya ada di sini. Udah, kamu temui aja dulu. Siapa tahu memang teman dekat kamu, ayo. Iya om. Tia. Rangga.
tahu dari mana kalau aku ada di sini? Cinta yang membawa Tiara ke sini, Rangga. Tiara? Tidak. Kamu bukan Tiara. Tiara tidak menyebut namanya seperti itu. Loh, kenapa? Kamu jangan bohongi aku. Kamu bukan Tiara. Pergi! Aku memang bukan Tiara. Iya, aku Laura yang akan membunuhmu. Raksasa hijau itu ternyata... Iya, Ma. Papa juga benar-benar gak nyangka kalau dia itu Rangga. Jadi raksasa hijau, Rangga tetap saja membebaskan Tiara yang aku sekap. Itu penjelmaan sempurna namanya. Lalu, bagaimana kalau raksasa hijau berubah jadi Rangga? Dia pasti akan membongkar rahasia aku, Ki. Dia tahu kalau aku merampok uang bank. Tadi kamu bilang uangnya masih ada di koper. Cepat kamu ambil, baru nanti kita lanjutkan. Ayo cepat. Iya, Ki. Iya, Ki.
selamatkan. Jadikan aku kelelawar. Di Manggali? Di luar sana ada orang-orang yang mencari kamu. Ayo cepat, pegang karungmu. Kita berubah menjadi kelelawar. Jadikan kami kelelawar. Yang dua ikut saya, yang dua geledah tempat ini. Baik, baik, bos. Nyalakan lampunya. Periksa, geledah semua. Bos, lihat ini. Ada uang. Cari yang lain, cepat. Oke. Bos, bos, di kamar sana ada mayat, bos. Mayat? Iya. Iya. Bos, lihat, bos. Siapa yang telah membunuhnya? Bos, bagaimana dengan uang ini, bos? Kembalikan ke tempatnya. Saya tidak mau lagi berurusan dengan Laban dan Laura. Dan kalian semua cepat tinggalkan tempat ini. Oke, bos. Baik, bos. Fanadi, ini kesempatan baik buatku untuk menjebakmu. Halo? Kantor polisi? Rangga! 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 Segepok uang. Jangan-jangan ini hasil rampokan bank itu. Sama seperti ditemukan Rangga. Ada apa ini, Pak? Tenang, Pak. Ada apa ini, Pak? Saya cuma bertamu di sini, Pak. Sini! Tahan dia, ini siap. Ini salah paham, Pak. Periksa semua, siap dan. Pak, ini salah paham, Pak. Saya cuma mencari anak saya, Pak. Sebaiknya Anda jelaskan di kantor saja. Tapi, Pak. Lapor, Pak. Ada mayat di kamar lain. Mari, Pak. Bawa dia. Siap dan, Pak. Masya Allah. Labam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak, siapa pelakunya, Pak? Kenapa Anda bertanya pada saya? Seharusnya Anda yang memberikan keterangan pada saya di kantor. Bawa dia. Siap, Pak, dan. Tunggu, Pak. Ini salah paham, Pak. Pak. Ayo. Pak. Apa? Kenapa, Pak? Kenapa bisa begitu? Apa salah Papa? Kenapa Papa bisa dijadiin tersangka, Pak? Tenang, Ma. Tenang dulu. Ini juga baru mau diproses. Papa juga baru mau diperiksa. Ya, mudah-mudahan saja ini salah paham. Tapi jangan-jangan ada yang menjebak Papa atau menjatuhkan Papa, Ma. Kalau memang begitu, pasti Kenan Sengaji pelakunya, Pak. Kok Mama bisa ngomong begitu? Ya siapa lagi, Pak? Kita kan nggak pernah punya musuh. Papa ingat nggak? Sudah berapa kali Kenan Sengaji membujuk Papa untuk menjual semua usaha Papa? Dan soal peritua itu... Sudah berapa kali Kenan Sengaji membujuk kita untuk menjual kepada dia, iya kan, Pak? Iya, Ma, Papa ngerti. Tapi ini kasus perampokan bank dan kematian misterius Laban Bahtiar. Iya, karena Papa dianggap saingan yang paling kuat, Pak. Kalau dia bisa menjatuhkan Papa, dia akan menjadi orang nomor satu.
Sederhana kan? Iya sih, Ma. Pasti ini masalah Papa dituduh karena Papa memegang uang hasil rampokan bank itu, Ma. Dan pembunuhan misterius Lambang Bahtiar. Loh, kenapa Papa bilang begitu? Karena Papa yakin, Ma. Perampok dan pembunuhnya adalah Laura. Karena dia bisa berubah wujud. Bisa berubah menjadi harimau pembunuh, Ma. Iya, iya, iya. Mama setuju. Ya sudah. Kalau begitu Mama cepat cari Rangga, karena hanya Rangga yang bisa menolong Papa, Ma. Kalau sampai nanti malam Rangga nggak pulang, biar Mama besok cari ya, Pa. Kenapa kamu jadi seperti itu, Rangga? Kenapa? Kapan penderitaan kamu berakhir? Jadilah manusia normal, Rangga. Jadilah manusia normal. Ini permintaan dari orang yang menyayangi kamu. Jadilah manusia normal seperti yang lainnya, Rangga. Rangga? Rangga, kamu tidak apa-apa? Rangga? Kamu sudah tahu siapa aku sebenarnya? Iya. Tapi aku mencari apa yang ada dalam hati kamu, Rangga. Iya, benar. Aku datang ke sini untuk menjemput kamu. Ayo. Tidak. Aku tidak akan pulang. Aku lari dari kota kelahiranku. Aku akan mencari tahu kenapa setiap aku disakiti dan setiap aku marah, aku berubah menjadi sosok yang sangat besar dan sangat menakutkan. Kamu mempunyai hati yang baik. Walaupun kamu berubah wujud, baik ketika kamu menjadi sosok aslimu dan menjadi raksasa hijau, aku tetap menyayangi kamu, Rangga. Aku sayang sama kamu, Rangga. Aku akan tetap mencari dari mana kekuatan halilintarku berasal. Kekuatan halilintarmu? Itu berasal dari yang membuat halilintar, Rangga. Itu anugerah buat kamu dan kamu harus terima. Untuk apa? Ya, untuk menolong orang lain. Iya, aku memang bisa menolong orang. Tapi apa setelah itu? Apa aku harus telanjang dada? Tidak memakai baju? Siapa yang akan memberikan aku baju? Aku yang akan mencarikan pakaian untuk kamu, Rangga. Tia. Rangga. Tiara? Tiara? Kamu nak Tiara kan? Tante siapa? Tolong ketemukan Tante sama Rangga ya. Oh, berarti Tante itu Tante Rati. Iya, Rangga itu pasti sudah banyak cerita tentang Tante, ya kan? Iya sih, Tante. Sebenarnya Rangga itu sangat senang sekali tinggal di rumah Tante sama Om. Tapi karena Om dan Tante mengetahui kalau Rangga bisa berubah menjadi raksasa, akhirnya Rangga malu, Tante. Dan Rangga pergi. Permisi, Tante. Tiara. Sebenarnya, mau berubah menjadi siapa saja, Rangga itu sudah Tante anggap sebagai anak Tante sendiri loh. Iya, Tante, tapi saya harus pergi sekarang. Sudah, percaya sama Tante. Rangga pasti nggak akan marah, ya? Maaf, Tante. Tante tunggu di sini saja. Loh, memangnya kenapa? Rangga tidak mau seorang pun tahu kalau kami tinggal di bangunan tua ini, Tante.
Tante, maaf Tante. Rangga suka marah Tante. Dan saya gak mau Rangga berubah menjadi raksasa hijau kalau melanggar janjinya. Jadi... Iya, tapi bangunan ini milik saya. Dia pasti seneng kok. Dia pasti gak marah. Oh, ya udah. Tia masuk temui Rangga, Tante di sini. Nanti Tia balik lagi ke sini, Tia jemput Tante. Bagaimana? Ya, makasih Tante. Rasa tadi bisa saja Laura yang berubah wujud. Dan kamu tahu Rangga, om kamu sekarang ada di kantor polisi. Kenapa? Dia menjadi tersangka perampokan bank dan juga pembunuhan Labam Bahtiar. Tidak, itu tidak mungkin. Rangga, Tante mohon sama kamu, tolong, tolong om kamu, karena cuma kamu. Cuma kamu yang bisa menemukan pembunuh itu, yaitu Laura, si wanita seribu wajah. Tapi aku tidak tahu bagaimana menemukan Laura. Mas Rangga, saya kira Mama Brenda bisa memberi petunjuk pada kita. Kamu dibawa ke sini oleh Ki Manggali. Ini untuk memancing Rangga raksasa hijaumu itu ke sini. Dan Ki Manggali sudah menyiapkan penyambutannya. Laura, apa-apaan ini Laura? Bawa dia. Baik. Ayo ikut. Ayo. Apa-apaan ini? Masuk. Kekuatan halilintarlah yang mampu menghancurkan batu hitam Manggali. Manggali. Manggali memiliki pecahan batu bintang yang mempunyai kekuatan luar biasa dan bisa membuat siapapun pemakai kalung itu menjadi manusia seribu wajah. Manusia yang dalam sekejap bisa mengubah apapun. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk menghancurkan kekuatan itu? Cabutlah kalung itu dari leher si pemakainya, maka akan musnahlah kekuatannya. Baik.
Saya akan lakukan, Mama Brenda. Tapi di mana saya bisa menemukan Laura dan juga Kimanggali? Manggali dan Laura berada di bekas puri tua di kaki bukit. Mereka tengah membangun kekuatan dari uang rampokan Laura. Menemukan mereka sama saja dengan menemukan tiara gadis cantikmu. Tiara? Maksud Mama, tiara sekarang bersama Manggali? Iya. Cepatlah, jiwa gadismu sedang terancam. Apa itu, Mas? Hati-hati, Mas. Iya. Tadi sudah Mas Rangga kalahkan. Tenang, Mas. Sekaranglah saatnya untuk Mas Rangga berubah. Tenang, tenang. Tenang, Mas, tenang. Gak apa-apa, Mas. Tenagaku terkuras habis, Jack. Ini pakai, Mas. Iya. Cepat apa sih? Jangan sampai orang-orang melihatku. Iya. Kalau hanya Pito yang menjemputmu, Ma. Kenapa sampai sekarang kamu belum merebut puri tua itu untuk Mama? Katanya kamu mau membuat villa untuk Mama. Tapi mana bisa kalau puri tua itu masih milik Rustam Fanadi? Rustam Fanadi ingin membuat puri tua itu untuk dirinya sendiri, Ma. Dia tidak mau melepaskannya. Sekarang dia tahanan polisi, kan? Iya. Ya udah, kamu datangi si Ratna. Kamu bujuk dia. Mama yakin di saat-saat seperti ini dia mau menyerahkan puri tua itu. Iya, Ma. Memang itu yang akan saya lakukan. Tapi saya harus mencari kesempatan yang baik dulu. Nanti, gimana kalau ternyata si Rustam Fanadi terbukti tidak bersalah? Dia nggak membunuh dan nggak ngerampok si Labang Bahtiar. Gimana coba? Saya yang membuat Rustam Fanadi tertangkap basah, Ma. Polisi menangkap Rustam Fanadi dengan segepok uang hasil rampokan bank di tangannya. Lalu menemukan mayat Labang Bahtiar dan menjadikan Rustam Fanadi jadi tersangka pembunuhnya. Ya udah, kalau gitu kamu datangi si Ratna itu. Kalau nggak, nanti Mama yang akan maju.
Lalu apa yang akan Mama lakukan? Mama akan menggunakan hipnotis agar si Ratna itu mau menyerahkan puri tua itu. Dan untuk kamu, Mama berikan waktu kamu satu hari. Kalau kamu tidak mau bertindak, jangan salahkan kalau Mama yang akan bertindak. Ngerti kamu? Pasti ada yang tidak beres. Ayo cepat, aku ingin lihat ada apa di sana. Iya. Ada apa? Itu Pak, di sana ada naga raksasa ngamuk. Ayo cepat, kita lihat. Ayo cepat lari. Ayo cepat. Ayo lari. Ayo lari. Menolong mereka. Tapi ini akan menghalangi perjalanan Mas Rangga. Hanya aku yang bisa menolong mereka. Kamu tunggu di sini. Biar aku hadapi. Mas, cepat Mas. Ayo, ayo. Sudah berapa lama kita menunggu, Ki? Ya, kamu harus lebih sabar lagi. Aku sudah cukup sabar, Ki. Bagaimana kalau Rangga tetap tidak datang? Tidak mungkin kita membunuh dia dan kita mencari dimanapun dia berada. Kalau sore ini dia tidak datang, malam hari nanti dia pasti akan datang ke sini. Baik, Ki. Kalau Rangga tetap tidak datang, aku akan tinggalkan tempat ini, aku akan mencarinya. Baik, Laura. Demi kamu, aku akan mencari Rangga. Jadikan aku kelelawar raksasa. Ada apa lagi nih, Mas? Ini pasti kiriman Laura. Mobilnya terbang! No! Mobilnya terus naik! Ini bagaimana, Mas Rangga? Thank you.
jangan-jangan kelelawar raksasa tadi itu yang... Mungkin itu suruhannya Laura. Atau jelmaannya. Atau... Sudah-sudah, nggak usah dipikirkan itu. Kamu tunggu di sini. Biar aku sendiri yang masuk. Iya, hati-hati mas. Iya. Tiara? Rangga? Awas banyak kehilangan energi. Sebab perjalananmu ke sini sudah kukuras habis energimu. Ini saatnya kamu harus terima kekalahanmu. Laura, pergi kamu. Iya, Ki. Kamu tidak akan mampu melawanku karena aku lebih kuat dari kamu. Oh!
Rangga. Rangga. Rangga, istirahatlah. Tenangkan dirimu, ya. Ayo, Rangga. Mas Rangga. Ayo. Bawa ke mobil. Ambilkan aku baju, Jak. Gak bisa ditawar-tawar lagi. Waktu yang Mama berikan tidak bisa kamu gunakan dengan baik. Itu artinya, besok Mama sendiri yang akan mendatangi si Ratna itu. Beri saya kesempatan sekali lagi aja, Ma. Saya akan melakukan dengan cara saya sendiri dulu. Saya akan makan Ratna, tapi setelah saya tahu pasti, Rustam menyatakan bersalah. Bersalah atau tidak, Mama gak peduli. Pokoknya puri tua itu harus menjadi milik Mama. Tapi, Ma... Cukup! Mama! Kemana sih? Sampai malam begini, Rangga belum pulang juga. Ada apa ya? Kenapa sih? Halo? Ma, ya ini Papa, Ma. Ada Papa? Papa selesai diperiksa, Ma. Terus, hasilnya gimana, Pa? Ya, hanya Laura yang bisa membuktikan kalau Papa tidak terlibat dalam perampokan dan pembunuhan itu, Ma. Iya, Pa. Tapi sampai sekarang aja Rangga belum pulang, Pa. Gak ada kabarnya lagi. Kita berdoa saja, Ma. Mudah-mudahan cerahnya matahari besok cerah juga buat Papa. Iya, Pa, iya. Tuan Kenan dan ibunya mau ketemu majikan Anda. Maaf, tapi majikan saya tidak mau diganggu oleh siapapun. Oh begitu, baik. Maaf Tuan, majikan mereka tidak mau ketemu tamu sekarang. Apa? Kurang ajar. Jalan, Tito. Baik, Bu. Maaf, Bu. Pintunya terkunci, Bu. Minggir kamu. Baik. Ayo. Ratna! Salah kalau kamu menolak kedatangan saya. Tanda tangan ini. Atau terpaksa saya... Tidak kedua-duanya. Biar kalian tahu, tersangka utamanya sudah tertangkap. Laura pelakunya. Dia telah merampok bank dan membunuh ayahnya sendiri. Kenan Sinaji, terima kasih. Karena kau telah hampir menjebakku. Hingga aku nyaris jeblos ke dalam penjara. Kalau begitu, mana Laura? Aku ingin mendengar pembuktian dari dia sendiri. Sekarang dia berada di kantor polisi. Menggantikan posisiku. Tidak bisa. Kamu mau kabur, kan? Kamu pembunuh, perampok! Dan kamu ingin membunuhku lalu kabur? Tidak, tidak bisa. Talbon, izinkan aku untuk menjelaskan apa yang terjadi. Jangan ikut campur, kamu bukan siapa-siapa. Dia yang telah menangkap Laura, Kenan. Dia yang telah membuktikan bahwasannya Laura itu merampok bank dan membunuh ayahnya sendiri. Tidak, aku tidak percaya.
Kalau kau ingin bukti, aku akan ambil buktinya. Kau simpan di mana barang buktinya, Rangga? Aku simpan di laci, Om. Rangga! 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 Rangga, kamu! Rangga! Biarkan dia menentukan pilihannya, Ma. Pak, Rangga pergi, Pak. Ya, sudah.